Akibat abrasinya Sungai Cijuri di Majalengka, sebanyak 4 rumah di Dusun Depok Munjul ambruk, serta 3 rumah lainnya retak-retak dan terancam ambruk. Akibat kejadian ini, warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman karena rumah yang tidak bisa dihuni lagi. Kerusakan rumah-rumah tersebut diakibatkan abrasinya Sungai Cijuri di ketinggian 30 meter dari pemukiman warga yang menggerus pondasi rumah yang dibangun di dekat bantaran sungai. Untuk menjaga keselamatan warga, aparat kepolisian memasang garis polisi agar rumah yang mengalami kerusakan tidak ditempati lagi. Warga juga berharap pemerintah untuk segera membantu dan memberikan tempat yang baru untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Awalnya saya lagi tidur sekitar pukul 7-an malam, ada suara beletek begitu. Beletek. Pas saya lihat dari tanah sama istri bangun, ini pada retak. Iya, pada retak. Tapi itu masih kecil, tapi besoknya pas pagi-pagi udah agak gede terus. Menambah gitu. Melaporkan bahwa tanah di sini anjlok akibat erosi dikarenakan pergerakan tanah mengakibatkan kerusakan 4 rumah yang terancamnya sekitar 3 rumah lagi. Dengan total kerugian diperkirakan per kepala keluarga 75 juta. Untuk sementara penduduk sini menginap di sanak saudara dan kerabatnya sendiri. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.